Hai, saya Katrina Agustin. Saat ini saya sedang berada di hunian yang nyaman banget dan bisa bikin kalian itu betah di rumah selama masa pandemik ini. Karena hunian ini itu mengadaptasi post-pandemic house design, atau bisa dibilang inilah hunian untuk new normal habits. Tanpa berlama-lama, saya langsung kasih tau aja kali ya. Di video kali ini saya berada di Impresa House Tabebuya BSD City, dan ini adalah hunian yang paling populer di Serpong tahun 2020 ini. Seperti yang sudah kita ketahui, kalau Sinar Mas Land itu adalah salah satu pengembang properti paling besar di Indonesia yang mempunyai visi membangun kawasan Bumi Serpong Damai menjadi salah satu perumahan kota paling sukses di Indonesia. Nah, saya punya good news nih. Kabar baiknya adalah Impresa House Tabebuya BSD City akan di-launch very soon. Jadi, kita lihat sama-sama yuk, ikutin aku ya. Nah, di depan sini udah ada hand sanitizer dan ini menggunakan automatic sensor. Jadi, kita cuma perlu taruh tangan kita dan tidak perlu menyentuh alatnya. Jadi, steril. Dan di atas sini udah ada CCTV. Nah, menariknya Impresa House Tabebuya ini menggunakan konsep double function living, yaitu smart furniture dan smart home system. Jadi sebelum masuk ke rumah itu ada smart door lock system ini, di mana kita harus masukin password dulu untuk masuk ke dalam rumah. Nah, ini berguna banget buat saya tuh yang setiap hari terima paket di rumah. Jadi tiap hari tuh ada aja paket yang datang, kurir nganterin paket. Jadi ini bisa langsung ngomong dari CCTV, kita kasih kurirnya itu one time password dan dia masukin passwordnya, dropin barang ke dalam, lalu begitu dia keluar, passwordnya itu udah expired. Jadi pasti aman. Nah, penasaran kan dalamnya seperti apa? Yuk kita masuk. Nah, di lantai 1 kita bisa langsung menjumpai dua ruangan yang menurut saya tuh unik banget, yaitu ada productive room dan sanitation room. Saya masuk ke ruangan productive room dulu ya. Wow, productive room ini adalah ruangan serbaguna, jadi cocok untuk kalian itu yang working from home atau misalnya punya startup bisnis yang punya karyawannya itu 2-3 orang dan karyawannya bisa kerja di sini tanpa ada kontak langsung sama anggota keluarga yang ada di atas. Lalu di sini ada jendela, dan jendelanya menurut saya tuh besar, jadi pencahayaannya bagus dan jendelanya bisa dibuka tuh supaya ruangannya ada sirkulasi udara. Karena kan penting banget ya sekarang kita bekerja di ruangan yang nggak tertutup seperti ini. Dan ruangan productive room ini bisa digunakan juga sebagai ruangan belajar atau bisa juga dijadikan sebagai kamar tamu. Karena di bawah meja ini actually bisa dibuka dan dijadikan kasur. Nih. Nah, jadi kasur ini bisa untuk tidur satu orang, tuh bisa untuk istirahat, terus bisa dilipat kembali supaya nggak berantakan. Di depan sini ada hidden storage, jadi ini semacam gudang kecil dan di bagian sini kita bisa langsung taruh alat-alat kesehatan. Jadi kalau tamu datang, dia lupa bawa masker, lupa bawa hand sanitizer atau perlu facial, jadi kita bisa taruh sini dan mereka bisa langsung pakai. Oke, lalu ada sanitation room, dan sanitation room ini sudah dilengkapi dengan shower. Jadi kalau kita pulang kerja abis dari luar, kita bisa langsung mandi, bersih-bersih dulu, ganti baju dulu, dan baju kotor kita bisa langsung dimasukin ke mesin cuci sebelum kita naik ke living room untuk bertemu dengan anak dan pasangan kita. Yuk, kita coba naik ke living roomnya. Saya juga tadi dikasih tahu kalau bagian sini tuh bisa dibuka, jadi bisa dilipat seperti ini. Jadi ini tuh emang konsepnya tuh smart furniture banget ya. Ini fungsinya itu kalau kita mau masukin barang-barang besar dan naikin ke atas, itu jadi space-nya tuh lebar gitu. Yuk kita lihat di living room-nya. Wow, impressed banget sih. Karena studio living room-nya itu spacious banget. And it feels so homey. Ini kalau ada keluarga besar datang, space-nya itu besar banget. Di sini ada sofa, di situ juga ada bench. Nah, di sini juga ada kitchen dan meja makannya juga cukup luas. Lalu, rumah ini itu sudah fully furnished. Jadi kalau kalian beli hunian ini furniture-nya itu semua sudah include seperti kitchen-nya, kompornya,
kecuali elektronik dan aksesoris. Nah, di bagian sini, ini bisa dibuka, dan ternyata ini adalah powder room. Tuh. Lalu, ini yang saya suka dari rumah ini, karena pemanfaatan space-nya itu menurut saya maksimal banget. Pokoknya every little detail-nya itu dipikirin. Seperti sofa ini, ternyata bisa dibuka, dan dijadikan storage. Lalu, di bagian tangga, ini juga ternyata ada hidden storage. Lumayan banget ini buat nyimpan benda-benda kecil tuh. Tuh. Dipikirin banget ya little detailnya. Nah, sekarang saya penasaran apa yang ada di lantai 3. Yuk, langsung aja kita naik ke lantai 3. Nah, di lantai 3 ini kita bisa menemui master bedroom sama kamar anak. Ini kamar anaknya desainnya lucu banget. Simple tapi modern, dan ini ada ranjang, dua ranjang, jadi bisa muat untuk dua orang anak. Lalu di sini ada tangga, dan tangganya itu bisa digeser-geser tuh. Dan di sini juga ada meja belajarnya buat belajar, ada lemari pakaian. Terus di kasur yang paling atas itu juga ada meja, jadi kita bisa kayak nyantai-nyantai sambil main laptop gitu. Nah, sekarang saya mau lihat master bedroom-nya seperti apa. Wow, cantik banget desain master bedroom-nya. Dan di sini, di bawah kasurnya juga ada semacam kayak laci gitu. Jadi ini bisa buat storage, bisa buat simpen-simpen barang. Terus itu juga ada lemari, nanti aku tunjukin juga. Dan ternyata ini bisa dibuka. Tuh, ini adalah extra balcony. Wah! Jadi bisa dibuka, bisa keluar, tuh enak banget. Nah, ini juga di bagian situ ada lemari pakaian. Nih, ada lemari pakaian. Nah, ini sekarang saya mau lihat kamar mandinya. Nah, ini kamar mandinya itu jadi ada double pintu gitu loh. Jadi bisa masuk lewat master bedroom. Bisa anak-anak yang mau langsung ke toilet juga bisa langsung ke sini. Nah, di bagian sini juga bisa untuk taruh-taruh barang. Tuh, toiletries. Terus di luar sini, ini ada yang namanya productive space. Jadi, ini tuh bisa untuk jadi meja belajar anak-anak juga. Terus bisa untuk taruh buku-buku sekolah anak-anak. Dan ternyata ini bisa ditarik. Tuh, bisa ditarik. Dan bisa untuk naik ke rooftop terrace. Nah, sekarang saya mau cek rooftop terrace-nya. Yuk! Wow, saya tuh ya suka banget rumah yang ada rooftop terrace kayak gini. Apalagi di masa pandemik seperti yang sekarang, kita tuh penting banget buat jaga imunitas tubuh. Jadi rooftop terrace ini bisa digunakan untuk kita berjemur, untuk olahraga, untuk santai-santai. Dan di sini juga bisa untuk foto-foto, untuk OOTD foto-foto, karena di sini tuh lightingnya menurut saya bagus banget. Dan pemandangannya tuh bagus banget, cakep banget. Oke, sebelum saya keluar dari rumah, saya mau mengaktifkan CCTV dan mematikan lampu menggunakan smart home system melalui handphone saya. Wow, canggih banget ya. Wow, luar biasa banget ya. Tadi kita udah ngelihat kalau hunian Impresa House ini benar-benar kece banget. Dari segi desain yang unik, smart home system yang canggih, dan pemanfaatan space yang luar biasa maksimal dan sangat-sangat kreatif. Menurut saya, hunian ini tuh cocok banget buat kalian pasangan muda yang punya 1-2 orang anak atau bisa dijadikan juga sebagai investasi. Jadi, kalau kalian pengen punya hunian yang senyaman ini, seunik ini, kalian bisa langsung kontak marketing BSD City atau kunjungin website yang ada di bawah sini. Oke, thank you ya udah nemenin saya hari ini. Have a nice day. Saya Katrina Gustin dan saya pamit. Bye!